Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ibu Bapak yang saya cintai dan rekan-rekanku yang kukasihi, sebelum acara dimulai, mari kita kibarkan sang Saka Merah Putih. Monggo, Mas. Oke, Ibu Bapak yang saya cintai dan yang saya kasihi, rekan-rekan yang ku sayangi, Damai Kasih Channel Team bersama DGS Official Corpus Christi Team sore hari ini dengan judul Dosa-dosa yang melawan Roh Kudus. Saya akan bacakan sebentar berkaitan dari presentasi Romo Antoro dari Ordo Projo. Dosa menghujat Roh Kudus. Di dalam Katekismus Gereja Katolik 1864 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus bab 3 ayat 29. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Boleh Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya dibaca di deskripsi, itu hanya secuplik dari deskripsinya. Ini akan saya tampilkan langsung narasumber utama dari Damai Kasih Channel. Beliau adalah Romo Antoro. Shalom, berkah dalam Romo Antoro. Berkah ini dalam, selamat sore semuanya. Aduh, jadi Romo, silakan Romo. Baik. Ya. Maaf Bapak Ibu, ini tadi saya coba pakai laptop, tapi kok susah di laptop saya nggak bisa. Linknya tadi masuk nggak bisa, jadi ya sudah ini saya masih pakai HP saja supaya tidak mengganggu prosesnya, jadi terus kita bisa jalan sesuai dengan waktunya. Jadi hari ini kita bicara mengenai dosa yang melawan Roh Kudus. Salah satu dosa melawan Roh Kudus itu adalah dosa menghujat. Ya, dosa menghujat Roh Kudus. Tadi dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, tetapi bila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya.
tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini bisa juga dilihat di dalam kutipan Injil Markus bab 3 ayat 29. Saya bacakan ya. Tetapi apabila seorang mengucap Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini mungkin kita Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa? Padahal di gereja kita, gereja Katolik, ada sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Kok ini ada salah satu dosa yang tidak terampuni gitu. Nah, ini hanya sebetulnya logika kita saja, pemahaman kita untuk bisa memahami kenapa ya menghujat Roh Kudus itu tak terampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari bahwa kerahiman Allah itu tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah lewat penyesalan, atau bisa disebut ia menolak pengampunan dosa-dosanya, ia menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus, dan ini sebuah ketegaran hati. Ketegaran hati itu kalau bahasa bahasa sehari-hari itu kalau dalam bahasa kitab suci kadang kan tegar tengkuk gitu. Jadi itu keras lah, keras. Sininya keras kepala lah istilahnya gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya dablek gitu ya Pak ya kali ya. Jadi betul, keras Romo, kepala betul, ya. Betul. Keras kepala ya. Gitu. Dikasih tahu nggak mau, pokoknya maunya dia sendiri. Gitu. Oh, tambeng gitu Romo. Semacam, ya. Tambeng. Orangnya apa? Tambeng kalau bahasa Malang, tambeng. Oh, tambeng ya, tambeng. Tambeng. Sehingga ketegaran hati semacam ini menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat. Sampai pada saat kematian dan tidak menyebabkan kemusnahan abadi. Nah, jadi mungkin kita, kadang kita pasti akan membandingkan lah orang yang di sebelah kiri Yesus waktu disalib itu pun dia akhirnya bertobat dan diampuni. Saat ini juga engkau masuk ke dalam Taman Firdaus bersama saya, kan gitu. Jadi sebetulnya ya, kalau ini pemahaman kita saja, jadi gimana sih kita mau diampuni wong dengan sendirinya kita itu enggak mau diampuni kok gitu loh. Jadi bahwa kerahiman Tuhan ini benar-benar tanpa batas kalau kita mau bertobat. Ini masalahnya itu dia enggak mau bertobat, dia enggak mau percaya, enggak mau mengakui gitu, enggak mengakui. Jadi secara prinsip begini, dosa itu apa? Kita harus tahu dulu, dosa adalah kesalahan. Kesalahan yang dibuat oleh manusia sehingga kita ini, manusia ini belok dari tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah bersatu dengan Tuhan. Maka dosa yang parah itu kalau pembelokannya itu makin besar. Jadi semakin jauh dari Tuhan. Tujuannya kita mau bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau orang berdosa itu berarti jauh dari Tuhan. Maka dosa menghujat Roh Kudus itu pembelokan yang benar-benar bertentangan dengan tujuan itu. Tujuannya mau bersatu dengan Tuhan. Lah kalau dia menghujat Roh Kudus, ini berarti beloknya jauh banget. Gitu. Nggak mau diarahkan ke sana gitu. Malah semakin jauh. Karena apa? Ini yang pasti orang kita harus tahu juga. Tadi dosa. Lalu yang berikutnya kita harus tahu Roh Kudus itu. Roh Kudus itu apa atau siapa? Kalau kita selalu sebagai orang Katolik, Bapak Ibu ya. Selalu kita mau mengawali sesuatu. Entah itu tugas, entah itu pekerjaan, aktivitas, kan selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu menyadari enggak?
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanda salib. Trinitaris atau Trinitas. Allah Bapa itu Tuhan Allah yang kita yakini, kita percayai. Lalu Allah Putra yang adalah Tuhan Yesus yang diutus untuk turun ke dunia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Maka dia hadir, datang, mau seperti umat manusia. Jadi supaya menyadari bagaimana hidup manusia itu. Maka ibaratnya kalau kita dalam pendidikan, ya studi itu kan ada yang namanya entah itu PKL atau KKN. Itu kan langsung ya merasakan, aku misalnya studinya dokter. Supaya aku bisa menyelami berbagai segala penyakit, ya aku harus praktek. Aku harus turun ke lapangan. Harus apa istilahnya magang atau KKN gitu ya, langsung bertemu dengan masyarakat yang sakit. Nah, Allah mengutus putranya ke dunia seperti itu. Yesus itu hadir supaya umat manusia itu menyadari. Jadi ikut ambil bagian di dalam kemanusiaan manusia itu sendiri. Lalu setelah sudah selesai tugasnya, ingat, Yesus lalu pamitan kepada para muridnya. Tapi meninggalkan, tidak hanya meninggalkan begitu saja, dia akan mengutus roh kebenaran. Roh kudus, atau kalau orang muslim itu rohul kudus, gitu ya. Tugasnya apa roh kudus itu? Membimbing, mengingatkan. Maka kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita masih mendengarkan suara batin kita, nurani kita, disitulah roh bersemayam. Roh Kudus itu yang seringkali mengingatkan, misalnya contoh, Bapak Ibu melakukan yang jauh dari ajaran Tuhan. Misalnya kalau kita anak-anak dulu, zaman kita sekolah, itu kita nyontek, pasti ada perasaan nggak enak, nggak nyaman. Itu berarti roh berkarya dalam diri kita. Mengingatkan, ayo, kamu nggak benar nih. Atau kita mengambil sesuatu bukan milik kita. Pasti ada perasaan nggak enak, nggak nyaman. Itu roh berkarya, mengingatkan sebetulnya itu sinyal. Gitu. Tapi ketika kita menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan atau roh kudus itu bimbing, maka kita akan damai, kita akan lebih enak, akan nyaman. Gitu. Itu buah-buahnya. Maka ada, kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu ada buah-buah roh di sana. Buah-buah roh itu apa? Ya hal-hal yang baik. Sukacita, damai sejahtera, dan macam-macam buah-buah roh. Dan sebaliknya, kalau tidak ada roh di sana, ya ada amarah, ada dendam, ada kebencian, dan macam-macam hal tadi. Nah, itu untuk melatar belakangi Bapak Ibu. Jadi, kita harus tahu dulu kenapa dosa menghujat Roh Kudus atau melawan Roh Kudus ini tak terampuni, ya. Karena dengan sendirinya kita itu tidak mengakui itu. Kita jauh dari tujuan yang sesungguhnya. Kita mau bersatu dengan Tuhan, kita nggak mau, kita menolak. Intinya sebenarnya kita menolak aja gitu. Kita menolak, nggak mau percaya, percayanya pada diri sendiri. Itulah bahasa dalam kitab suci tadi, ketegaran hati kita itu. Maka ciri-ciri atau mungkin sinyal-sinyal kalau orang atau kita itu mulai melawan Roh Kudus itu ketika nih meragukan kasih Allah. Aku udah ragu-ragu nih. Bahkan kadang kita menganggap salah tentang keadilan Allah.
Itu. Kemudian kita dengan demikian kita merasa putus asa, menganggap dosanya lebih besar dari kasih Allah. Oleh karena itu, lalu dapat melakukan apa saja yang melawan Allah. Karena dengan anggapan bahwa dia tidak mungkin mendapatkan kasih Allah. Nah, itu bisa bisa terjadi juga ketika orang sampai pada putus harapan, putus asa, bisa sampai ke sana. Gitu. Karena orang berpikir dapat mencapai surga dengan caranya sendiri tanpa mempedulikan bahwa Allah menghendaki pertobatan dan bahwa ada konsekuensi dari dosa atau kesalahan yang diperbuat olehnya itu. Orang semacam ini lalu menempatkan anggapan sendiri lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Aku lebih percaya pada diri sendiri daripada Tuhan. Udah dikasih tahu, udah diingatkan, dablek istilahnya begitu. Orang ini tidak melihat bahwa pertobatan itu dibutuhkan. Ngapain sih aku juga nggak mau, ngapain sih bertobat segala? Gitu. Terjebak untuk tidak mengakui adanya hukum moral dan kebenaran yang bersumber pada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang ini sulit diselamatkan karena menolak kebenaran. Berarti menolak Tuhan. Karena sumber kebenaran itu Tuhan sendiri. Sumber kebenaran adalah Tuhan. Atau kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu kebenaran. Dia nggak yakin, dia nggak percaya ya. Itulah yang dimaksud menghujat atau melawan Roh Kudus. Oleh karena itu kan tugas, kita harus tahu tugas utama Roh Kudus apa? Mengingatkan, menginsafkan manusia dari dosanya. Jika manusia tidak mau insaf, maka ia berdosa melawan Roh Kudus. Kalau seseorang menolak Roh Kudus, berarti ia menolak kebenaran dan menolak kasih Allah, serta menolak pengampunan dari Allah, maka tidak mungkin diampuni, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Itu Bapak Ibu maksudnya. Jadi, menolak menghujat Roh Kudus itu ya karena menolak kebenaran, menolak kasih Tuhan. Jadi jangan dipisahkan ya. Ini masih menyangkut Tritunggal tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jangan bicara soal oh, Roh Kudus lalu terpisah dari Tuhan, dari Allah dan Putra. Tidak. Ini menjadi satu kesatuan. Gitu. Kita bisa lihat, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di dalam Injil Matius. Matius 12. Matius bab 12 ayat 22 sampai 32. Itu perikop Yesus dan Belzebul itu. Ya, di sana di ayat 31 khususnya saya bacakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat, jadi kalau hujat kepada manusia, misalnya nih saya menghujat Pak Erik nih, oh Pak Erik tuh dasar begini-begini. Atau pada ujaran kebencian itu, sekarang kan modelnya begitu ya, di medsos. Itu masih bisa diampuni. Segala hujat dan dosa kepada manusia, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu. Jadi, karena kita ini menyangkut keyakinan, menyangkut iman. Kalau kita hanya menghujat, kita hanya ngata-ngatain sesama manusia, okelah kita nanti maaf-maafan, kan biasa begitu kan? Di medsos kan begitu, ketika udah maaf-maafan, udah selesai masalahnya. Yeah. Gitu. Lalu kita sebagai orang Katolik, ya nanti melalui sakramen tobat, sakramen inisiasi, tapi ini menyangkut kalau kita menghujat Roh Kudus, kita nggak percaya, kita udah, ya sudah. Ini menurut saya tidak aja. Ini dari sisi keyakinan kita sebagai orang Katolik ya.
Tapi harusnya berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang, tidak hanya kita yang beragama Katolik saja, tapi seluruh umat beriman. Karena roh itu yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita, untuk menuntun kita supaya kita menjadi yang baik. Maka selalu tugasnya menginsafkan tadi, mengingatkan, menginsafkan, gitu. Kadang menggelitikin kita gitu ya, supaya oh, kok aku jadi nggak enak ya perasaanku ya. Kadang kan kita begitu tuh reaksinya. Pada saat kita mungkin melakukan sesuatu yang jauh dari ajaran Tuhan atau moral Kristiani, ada sesuatu yang mengusik dalam batin kita gitu. Aku kok nggak enak, aku nggak nyaman. Nah, seperti itu Pak, kurang lebih. Apakah mungkin bisa langsung dialog juga nggak apa-apa? Itu Ye, berkaitan dengan Ye, supaya Romo, nanti siap. mungkin saya bisa langsung jawab juga gitu. Oke. Okay. Ini sudah ada Bapak Sutowijoyo dan Om Gea. Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasih, rekan-rekan semuanya, ini ruang diskusi akan saya buka dan link StreamYard akan saya bagikan. Sekali lagi konteksnya di jangan keluar dari Roh Kudus ya Ibu Bapak. Tetap kita masih dalam ranah menghujat Roh Kudus adalah dosa. Oke, link StreamYard akan saya bagikan. Mungkin bisa diawali dari Pak Suto, monggo Pak Suto. Silakan Pak Suto. Silakan Pak Suto. Pak Suto, mute-nya Pak Suto. Salam Romantoro. Ya, berkat siap. dalam. Berkat dalam. Ini saya mengutip Yohanes 4 ayat 24, Pak Pastor. Oke. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ini yang dimaksud bagaimana Romo ini? Baik, Pak. Jadi itu seperti yang tadi saya katakan ya. Trinitaris itu satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Kesatuan Romo. Putra, Allah Roh Kudus. Putra yang Begitu. dimaksud di sini ya Yesus. Oh, gitu. Ya, Jadi jadi firman Tuhan yang menjadi Yesus manusia itu Romo itu. yang dimaksud ya? Iya, Oh, begitu. iya. Kan Berarti bahasa bukan bahasa Yohanes itu kan lebih pengarang Injil yang jadi Yohanes itu kalau kita lihat latar belakangnya itu yang benar-benar dia sangat teologis, dia sangat selalu bahasanya murid yang dikasihi Yesus. Itu tuh Yohanes maksudnya, dia sendiri. Oh, begitu Romo. Itu. Jadi Jadi dia sangat reflektif dan bahasanya sangat teologis sehingga kadang agak susah kita pahami, Pak. Beda sama betul betul. Ketiga Injil lainnya. Ketiga Injil lainnya kan sangat manusiawi tuh menceritakan kelahiran Yesus, ya kelahiran Yesus aja Iya, gitu. iya. Tapi kalau di Injil Yohanes nggak ada tuh kelahiran Yesus, adanya pada mulanya adalah Firman. Firman ada gitu. Firman. Iya, Seperti itu, Pak. betul betul. Ya. Jadi jangan sampai kita-kita ini salah paham atau salah tafsir. Yang dimaksud Roh Kudus adalah roh yang ada di bait kita awam-awam begini. Jadi yang dimaksud Tidak. Roh Kudus ini adalah roh Bapa yang menjadi, yang turun melalui firman menjadi anak manusia itu Manusia. Romo ya. Ya, betul. Terima kasih Lalu Romo, itu aja ketika, Romo. ya benar Pak, ketika Yesus sudah selesai tugasnya kan dia harus kembali kepada Bapa kan? Betul. Itu kan Pak. Jadi ingat nggak ketika para murid dipamiti lalu akhirnya benar-benar Yesus mengalami wafat dan bangkit. Pada saat kebangkitan pun ketika menjumpai para murid, ingat ketika Maria pertama kali datang, jangan menyentuh gitu sebelum aku ke Bapakku gitu. Tapi kamu Bapakku. kabarkan kepada saudara-saudaramu semuanya. Nah itu Ya. kan sebetulnya juga mau menyampaikan bahwa dia nggak meninggalkan, tapi bentuknya nanti lain dalam roh, Rohul Kudus. Ya. Dan roh ini sudah mulai, udah artinya, makanya kan Bunda Maria dan para murid menanti dalam penantian turunnya Roh Kudus itu kan, maka kita Ya. lalu
dengan devosi doa novena, tradisi doa novena itu kan menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Oh karena Tuhan gitu. kembali kepada Bapanya. Artinya hanya secara fisik lah gitu ya, secara fisik itu sudah tidak ada lagi, tapi secara rohani melalui Roh itu maka tugasnya apa? Menginsafkan, mengingatkan. Itu Roh Kudus begitu. Ketika makanya kalau kalau kita kadang kita bertanya, buktinya mana Roh Kudus? Ya lihat aja buahnya, Pak. Lihat buah-buahnya aja. Kalau buahnya itu oh sukacita, oh orang itu jadi murah hati, orang itu jadi rendah hati, orang itu kok jadi itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sebaliknya Amin. ketika ketika kok adanya marah terus nih, kok adanya orangnya cemberut terus, adanya emosian, ah ini pasti adanya kebencian, itu pasti bukan roh Roh Kudus tuh yang memimpin, bukan Roh Kudus tuh. Tapi mungkin roh Amin. kuda atau roh yang lain gitu loh, Pak. Iya, Ya, iya. matur suwun Terima kasih, banget. Romo. Ya. Berkat dalam, Terima Romo. kasih, Romo. Berkat Monggo, dalam. gantos. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Hadapilah, hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya.